Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Putra Virgo, channel yang selalu menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Sekarang kita berada di Pasar Sayur Agropolitan Air Belulut Sungai Nanam di Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur, dan informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang yang berdagang di pasar ini. Dan kami tidak menganjurkan para rekan-rekan kami, baik petani, pedagang, dan yang mengupdate informasi ini untuk menjual atau membeli dengan harga yang kami informasikan, karena informasi yang kami sampaikan hanyalah sebagai patokan atau acuan saja untuk penjualan atau pembelian di hari esoknya. Karena di pasar ini pedagang tidak hanya satu, begitu pun dengan petani ataupun pembeli, dan atau kualitas barang dagangan yang tidak sama, maka berkemungkinan harga bisa saja tidak sama. Harap dimaklumi. Baiklah rekan-rekan kami, langsung saja kita informasikan informasi yang pertama sekali, yaitu informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus dari mulai Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja dari mulai Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini dari mulai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilo. Sekarang kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super dari mulai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini dari mulai Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilo. Dan sekarang kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Berarti harga bawang merah dengan ukuran besar atau kasar pada hari ini ada peningkatan sebesar Rp1.000 di setiap masing-masing ukuran. Dan untuk informasi harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini dari mulai Rp9.000 sampai Rp11.000 per kilo. Dan kami ingatkan untuk rekan-rekan kami yang menonton dan yang mengupdate informasi dari channel Putra Virgo, baik para petani, pedagang, atau yang mengupdate informasi ini untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak dari mulai Rp1.700 sampai Rp2.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga brokoli dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Berikutnya kami informasikan untuk harga wortel dari mulai Rp4.000 sampai Rp4.500 per kilo.
Berlanjut ke informasi harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas terbaik dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga pokcai dari mulai 2.000 sampai 2.500 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga sawi pahit dari mulai 2.500 sampai 3.000 per kilo. Berikutnya kami informasikan untuk harga daun bawang atau bawang pere dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilo. Dan untuk informasi harga selada dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilo. Selanjutnya kami informasikan untuk harga siam atau japan dari mulai 3.000 sampai 3.500 per kilo. Dan untuk informasi harga sawi dari mulai 40.000 sampai 50.000 per karung. Berpindah ke informasi harga seledri dari mulai 12.000 sampai 14.000 per kilo. Berlanjut ke informasi harga ubi jalar atau kapelu dari mulai 5.000 sampai 5.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat dari mulai 2.500 sampai 3.000 per kilo. Dan untuk informasi harga tarung hijau atau tarung ungu dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Berikutnya kami informasikan untuk harga buncis dari mulai 6.000 sampai 7.000 per kilo. Selanjutnya kami informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga cabai. Kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 28.000 sampai 30.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lado mudo dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 33.000 sampai 34.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari Minggu ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Pirgu melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.